Apabila diperhatikan, pengusaha asal Minang dengan pengusaha asal Tionghoa memiliki banyak kesamaan. Kendati pun dalam beberapa hal mungkin memiliki perbedaan. Pada intinya, pengusaha asal Minang dan pengusaha asal Tionghoa sama-sama pekerja keras dan pekerja cerdas. Sama-sama punya semangat pantang menyerah dan sama-sama memegang teguh kejujuran. Keduanya pun sama-sama terkenal karena keuletannya dalam menjalankan usaha. Di samping itu, baik pengusaha Minang maupun pengusaha Tionghoa sama-sama punya kultur hidup merantau dan terkenal pandai menyesuaikan diri. Di belahan dunia manapun, banyak ditemui perantau Tionghoa. Dari sisi kesabaran memperjuangkan usaha, baik pengusaha Minang maupun pengusaha Tionghoa tampak sama-sama memilikinya. Kesabaran pengusaha Minang dalam berjuang untuk bisa menjadi pengusaha sukses. Mereka rela berpanas-panas perjualan peniti, sisir dan ikat pinggang di pinggir-pinggir jalan. Mereka pun mau bersorak-sorak di pasar-pasar tradisional untuk menjual pakaian 3.000. Orang Cina pun tak kalah sabarnya. Mereka pun mau mengawali berusaha dari bawah. Mereka rela bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun hidup menderita untuk sebuah mimpi besar menjadi seorang pengusaha sukses. Secara umum, banyak sekali kesamaan antara pengusaha Minang dengan pengusaha Tionghoa. Dan semua kesamaannya ini bisa kita jadikan sebagai suatu pedoman untuk membuka, menjalankan dan mengembangkan usaha. Kalau pengusaha Minang memiliki prinsip teguh tentang memegang kepercayaan, pengusaha Tionghoa pun demikian. Bagi orang Tionghoa, kepercayaan sungguh sangat tinggi nilainya. Kalau kita telah mendapat kepercayaan dari seorang pengusaha Tionghoa, kita akan menjadi orang kaya. Sebab bagi pengusaha Tionghoa, kalau seseorang sudah dipercayainya, dia akan mau memodali kita untuk berusaha. Uang bagi orang Tionghoa tidak menjadi persoalan kalau sudah bisa dipercayai. Tetapi kita harus ingat, sekali kita diketahuinya tidak jujur, sekali saja kita mencoba mengkhianati kepercayaan yang diberikannya, selama hidup, dia tidak akan pernah lagi mempercayai kita. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan orang Tionghoa. Sebaiknya, bila kita berurusan dengan pengusaha Minang maupun pengusaha Tionghoa, kita harus mampu meraih kepercayaannya yang diberikan kepada kita, jika kita ingin berhubungan lama dengannya. Sebenarnya, kepercayaan ini amat penting, tidak saja terhadap orang Minang atau orang Tionghoa, tetapi terhadap siapa saja. Kemudian, dari segi disiplin, baik pengusaha Minang maupun pengusaha Tionghoa sama-sama disiplin dalam masalah keuangan. Satu sen pun, uang harus ada kejelasannya. Baik uang yang dikeluarkan maupun uang yang masuk ke kas. Dari segi merantau, kalau orang Tionghoa terkenal dengan istilah merantau Cinanya. Tetapi orang Minang merantau bukan demikian. Merantau Cina yang dimaksudkan di sini, orang Cina merantau benar-benar pergi untuk selamanya. Di mana saja dia berada, orang Tionghoa pada umumnya menganggap di sana kampung halamannya. Seakan-akan dia tak ingat pulang kampung lagi. Tidak demikian halnya dengan orang Minang yang pergi merantau, selalu ingat pulang kalau sudah berhasil. Bagi orang Minang, suatu kepuasan tersendiri kalau bisa mengeluarkan uangnya sebanyak mungkin untuk membangun kampung halamannya. Di Pariaman, Sumatera Barat misalnya, ada istilah badonjek. Maksudnya, kalau lebaran datang, mereka pulang kampung bersama-sama. Sebelum kembali ke rantau, mereka akan mengadakan suatu pertemuan dengan masyarakat di kampungnya. Dalam pertemuan itu, mereka akan saling mengeluarkan uang secara bersama-sama untuk membangun kampung halamannya. Dalam kegiatan badonce ini, ada satu orang yang mengumumkan melalui pengeras suara setiap ada yang memberikan sumbangan. Semua orang akan mendengarkan siapa saja yang memberikan sumbangan. Biasanya akan berlomba-lomba mengeluarkan uang saat acara badonce tersebut. Hal ini sangat besar dampak positifnya untuk kemajuan pembangunan kampung halamannya masing-masing. Bagi seseorang yang akan pergi merantau, biasanya ada nasihat dari orang tua dan pamannya yang mengatakan agar jangan merantau seperti merantau Cina. Maksudnya, jangan sampai merantau tak ingat lagi kampung halaman selama-lamanya. Namun begitu, tidak sedikit pula orang Minang yang merantau tidak pulang-pulang sampai mati.
Tidak sedikit pula yang semenjak pergi merantau, tak ada kabar beritanya ke kampung. Namun yang jelas, banyak sekali persamaan pengusaha Minang dengan pengusaha Tionghoa. Dan semua ini patut kita ambil menjadi pedoman dalam meniti karir di dunia usaha.